Kurang dari 12 jam, Pak Polisi mengamankan pelaku tabrak lari nih lur di Rantau Rasau. Mantap, Pak. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jack. Seorang ibu rumah tangga diserempet oleh sebuah mobil pickup carry dari arah belakang saat akan pergi ke pasar hingga mengakibatkan pengendara terjatuh dan meninggal dunia. Dari insiden ini, pelaku yang merupakan pengendara mobil pickup tersebut melarikan diri. Pengendara motor yang menjadi korban kecelakaan tersebut atas nama Anggraini, umur 28 tahun, Naila, umur 4 tahun, dan juga Siti Aminah. Diketahui kendaraan motor yang dikendarai oleh Anggraini tersebut melaju dari daerah Puding menuju ke Pasar Jelita. Namun naas saat di tengah jalan datang sebuah mobil carry dari arah yang sama, menyalip kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban dan menyenggol stang motor tersebut hingga mengakibatkan motor tersebut terpental ke aspal dan korban atas nama Siti Aminah meninggal dunia. Sedangkan Anggraini mengalami luka-luka. Dijelaskan Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtu Rio Siregar, usai melakukan olah TKP di lapangan, pihaknya kemudian berusaha menyisiri seluruh area. Alhasil kurang dari 12 jam, pihaknya berhasil mengamankan pelaku tabrak lari yang berinisial B tersebut di daerah Sungai Tering. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas ya, pada pukul 14.00 tanggal 4 Juli 2022, tepatnya di SK 8 Kecamatan Rantau Rasau. Pada kecelakaan tersebut, meninggal dunia 1 orang dan luka ringan 2 orang. Dan juga pada kecelakaan tersebut, yang melakukan penabrakan terhadap roda 2 melarikan diri. Pada saat kejadian juga telah dilaporkan oleh anggota Polsek, langsung anggota dari Satlantas melakukan penyelidikan kepada pengemudi roda 4. Sesuai dengan keterangan saksi, kita mendapatkan ciri-ciri kendaraan dan pada malam hari sekitar pukul 00.00 kita berhasil mengamankan kendaraan beserta pengemudi yang melakukan penabrakan di SK 8 Rantau Rasau. Saat ini pelaku beserta barang bukti satu unit mobil carry pickup dengan nomor polisi BH5157XX dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.